merah, 20, biru. Ini apa ya? Ha, wang. Hari ini kita akan belajar duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak smart semua, apa khabar? Ustazah harap kamu semua sihat. Hari ini kita jumpa lagi dalam mata pelajaran matematik pula. Masih lagi tema yang sama, ringgit Malaysia. Ha, anak-anak, untuk memberkati lagi kelas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita nak belajar apa? Kita akan belajar. Anak-anak, kita semua sudah tahu duit juga disebut sebagai wang. Tapi apakah fungsi wang? Ha, kenapa kita gunakan duit untuk aktiviti seharian kita? Anak-anak tahu? What? Okey, mari kita tonton video ini untuk mengetahui apakah fungsi wang. Ini Ali. Ali berasa sungguh lapar. Dan Ali mahukan susu. Susu ada di dalam peti sejuk. Tapi dari mana susu ini datang? Benar, Umi yang meletakkannya di dalam peti sejuk. Dari mana susu berasal? Haiwan yang manakah menghasilkan susu? Ya, tepat sekali. Daripada lembu. Tapi di mana lembu tinggal? Ya, kamu sangat bijak. Lembu tinggal di ladang lembu. Penternak lembu akan mengharungi perjalanan yang jauh untuk membawa susu dari ladang. Susu dihantar ke pasar raya. Orang ramai boleh membelinya. Terdapat banyak kerja dan banyak proses dalam menternak lembu. Jadi, adakah kamu fikir penternak lembu layak untuk terima sesuatu harga? Kamu masih ingat? Bila kamu berkelakuan baik, Umi berikan kamu gula-gula. Ha, situasi ini samalah dengan penternak lembu tadi. Dia berhak mendapatkan sesuatu nilai. Tapi kita tidak tahu penternak lembu itu sukakan gula-gula ini ataupun tidak. Ataupun dia sukakan gula-gula yang lain. Apa yang perlu kita buat? Apa yang kita hendak beri kepadanya? Kita bagi dia duit. Yay! Dengan duit, dia Yay! Boleh pergi ke mana-mana kedai yang dia suka dan beli barang apa yang dia mahu. Peternak lembu ini suka makan nasi lemak. Nasi lemak panas-panas. Jadi, dia pergi ke warung nasi lemak. Bukan peternak lembu sahaja, malah semua orang boleh beli barang apa yang mereka suka di mana-mana kedai menggunakan apa? Apa dia? Ya, duit! Anak-anak, sekarang kita dah tahu dah apa fungsi wang, kenapa kita gunakan wang untuk ditukar dengan barang. Ha, shopping, 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 shopping. Ha, sekarang kita nak tahu pula apa mata wang untuk negara kita Malaysia. Okey, apa mata wang? Kita gunakan ringgit Malaysia ataupun kita tulis dengan huruf R dan M. Apakah maksud ringgit? Ha, apakah maksud ringgit pula? Ha, ringgit membawa maksud garisan-garisan kecil yang ada di tepi bahan besi. Seperti duit syiling, kan ada garisan-garisan kecil, gerigi-gerigi yang terdapat di tepi sekeliling duit syiling. Itu dipanggil ringgit. Ustazah pasti kamu sudah tahu duit negara kita. Kamu selalu gunakan untuk shopping, 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 shopping. Okey, mari kita lihat duit syiling dan wang kertas untuk negara kita Malaysia. Jom! Duit apa? Di masin. Cuba tulis. Di masin. Dari mana? Malaysia. Duit apa? 10 sen. Cuba tulis. 10 sen. Dari mana? Malaysia.
Duit apa? 20 sen. Cuba tulis. 20 sen. Dari mana? Malaysia. Duit apa? 50 sen. Cuba tulis. 50 sen. Dari mana? Malaysia. Duit apa? 1 ringgit. Cuba tulis. 1 ringgit. Dari mana? Malaysia. Duit apa? 5 ringgit. Cuba tulis. 5 ringgit. Dari mana? Malaysia. Duit apa? 10 ringgit. Cuba tulis. 10 ringgit. Dari mana? Malaysia. Duit apa? 20 ringgit. Cuba tulis. 20 ringgit. Dari mana? Malaysia. Duit apa? 50 ringgit. Cuba tulis. 50 ringgit. Dari mana? Malaysia. Duit apa? 100 ringgit. Cuba tulis. 100 ringgit. Dari mana? Malaysia. Gambar siapakah yang tertera pada wang Malaysia? Ha, anak-anak tahu? Pada wang Malaysia tertera wajah yang di-Pertuan Agong Pertama Malaysia, iaitu Tunku Abdul Rahman, Tuanku Muhammad. Inilah gambar asal sebelum dicetak pada wang negara kita. Sehingga kini kita masih menggunakan gambar yang sama.